Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Rizka Pembendilawati. Saya adalah penyusun laporan keuangan pada Badan Hukum Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah, pada bulan ini saya terpilih sebagai calon kandidat pegawai dengan penilaian terbaik periode Agustus 2020. Menurut saya, keberhasilan dari suatu pekerjaan adalah bagaimana caranya kita mencintai pekerjaan tersebut. Bagaimana di awal-awal bekerja sebagai penyusun laporan keuangan, saya merasa kesulitan untuk memahami ilmu akuntansi karena memang tidak memiliki basic akuntansi. Tapi dengan dukungan dan dorongan dari teman-teman dan atasan, saya terus belajar mengasah diri untuk memahami ilmu-ilmu akuntansi dengan berkoordinasi dengan bagian akuntansi dan pelaporan di BPKAD, kemudian berkoordinasi dengan inspektorat, serta belajar dari para senior-senior yang sudah lebih dahulu berkecimpung di dunia penyusunan laporan keuangan. Jadi yang kedua adalah menjalin komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan, seperti bendahara, pengurus barang, penyusun kebutuhan barang, pengelola keuangan, pengelola barang, dan juga verifikator. Karena laporan keuangan yang baik dan yang tersaji adalah karena adanya komunikasi yang baik antara berbagai pihak. Laporan keuangan adalah suatu seni dalam mengolah data dan juga berkomunikasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak. Terima kasih atas perhatiannya, mohon dukungannya, mohon doanya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komentar yang sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASN juara, Jabar juara.